Sobaraya, pamirsa urang balik deui di vlog Sapa Poe Dapur Indung TV. Baiklah, hari ini aku sedang berada di hutan ya teman-teman. Sementara untuk vlog jalan-jalannya nanti aja ya. Sekarang kita bubulusukan dulu kaleweng. Kita mau cari pakis dulu guys. Yuk temeni aku cari pakis yuk. Ini pohonnya lebat banget ya guys. Gak kebayang kan kalau malam agak ngerai-ngerai gimana gitu ya kan. Nah, ini adalah suasana di leuweung ya teman-teman. Di sini itu yang ada cuma pakis kayak gini ya teman-teman. Nanti kita cari ke sebelah sana deh. Berjalan dikit agak jauhan ya. Menyusuri jalan setapak ini. Tapi harus hati-hati teman-teman karena ini licin ya. Ini kalian bisa lihat kan, jalannya itu licin banget. Kita coba bergerak sedikit ke arah depan ya, cari pakis lagi. Tunggu bentar ya teman-teman, kayaknya di atas ada banyak. Tapi ini agak ngerai ya, takut ada orai gitu. Tapi aku harap sih gak ada apa-apa ya. Ini pakisnya udah tinggal sisa, bekas orang diambil ya. Jadi udah gak ada ya, udah habis. Tapi kita coba cari lagi ke sebelah sana ya. Pokoknya pantang menyerah, siapa tuh masih ada di sana ya. Kalian yang lagi nonton, komen dong. Masa udah capek-capek gini, gak ada yang komen satupun? Bikin konten itu capek loh guys. Ya emang, gak ada yang nyuruh. Tapi setidaknya kalian hargain aku lah. Bantu tonton video ini sampai selesai. Kemudian like, komen, dan subscribe. Jika di antara kalian ada yang belum subscribe ke channel ini ya. Baik, jika sudah, kita lanjut lagi cari pakisnya ya. Di sini ada nih, gede banget. Oke teman-teman, jadi mungkin sampai sini dulu aja kegiatan cari pakisnya.
Terima kasih buat semua yang sudah mengikuti kegiatanku hari ini. Bikin konten cari pakis di hutan, video yang tak seberapa ini. Cuma untuk sesi makan-makannya aku skip ya. Berhubung ruang penyimpanan yang tidak memungkinkan, jadi videonya seadanya aja ya guys. Kuharap kalian tidak kecewa dan bisa menikmati video ini seperti biasa ya. Mohon dimaklum atas segala keterbatasannya. Tetaplah bersyukur dan jangan lupa bahagia, karena bahagia itu gratis dan sederhana. Sekian aku pamit, bye.